Assalamualaikum semua. Saya Rasha Ranyayam, juga dikenali sebagai Rara. Seperti mana yang anda tahu, tahun lepas saya telah mengeluarkan buku ini. Buku pertama saya, Amun Berhijab. Sempena saya memeluk agama Islam. Dan buku ini menceritakan saat-saat dari saya kecil hingga saya besar dan macam mana saya menemui hidayah dalam agama Islam. Dan di dalamnya terdapat banyak kisah-kisah lucu, kisah-kisah sedih dan kisah-kisah yang insyaAllah dapat memberikan inspirasi kepada semua. Okay, dan buku kedua adalah Hijab Sister dan Hijrah Sister, di mana saya bergabung dengan sis-sis sekalian, sis Irma Hasmi, Diana Almi, Heriza Helmi dan juga saya, dan kami menceritakan bagaimana akhirnya kami bertudung. Ha, kalau nak tahu, beli . Nah. Okey, saya akan keluar dengan buku kedua yang bertajuk Baby Muslimah, sambungan daripada buku Amoy Berhijab yang akan diterbitkan ketika Aidilfitri tahun ini, insyaAllah. Sempena satu tahun saya menjadi seorang Muslimah, tapi saya masih baby. Jadi itulah sebabnya bukunya bertajuk Baby Muslimah. Buku Baby Muslimah ini akan menceritakan lebih tentang kisah saya sebagai dalam perjalanan saya menjadi seorang Muslimah yang baik dan taat pada agama, dan juga terselit cerita-cerita jatuh bangun iman saya dan bagaimana saya terus mengenali agama Islam dan bagaimana saya terus beristiqomah dalam menutup aurat, dalam penjagaan ibadah semua. Dan insyaAllah akan dapat memberikan lebih pengajaran kepada semua Muslim dan juga non-Muslim. Saya ingin berterima kasih kepada pihak PTS kerana sudi membantu saya dalam menjayakan kegiatan, salah satu kegiatan dakwah saya dalam memberikan inspirasi dan pengajaran kepada semua. Dan juga terutamanya kepada Abang Din, iaitu Sharafuddin Sulaiman, iaitu penulis saya yang juga akan menulis buku Baby Muslimah ini. Dengan itu, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan puasa. Solat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, tapi makan kena cukup. Hello， 大家好，我是 Raisha Ranyayam， 也是叶庆怡。大家千万别错过这本书哦，请记得要买，在你们最近的书店。还有这一本。